Pelakon Wan Maimunah 67 tahun tak faham kenapa ramai yang suka menyebarkan beritanya sedang uzur sedangkan keadaan kesihatannya baik. Bintang air mata itu berkata dia sekali lagi tersentak apabila mendapat pesanan WhatsApp daripada rakannya di Sabah yang bertanyakan keadaan kesihatannya. Wan Maimunah berkata rakannya itu mendakwa mendengar hebahan melalui sebuah stesen radio yang mendakwanya sedang sakit. Kali terakhir saya dimasukkan ke Hospital Alu Gajah Melaka 3 tahun lalu. Alhamdulillah setakat ini kesihatan saya baik sahaja. Setakat batuk dan selsema itu sudah biasa. Keadaan kesihatan yang baik ini juga disebabkan doa peminat. Cuma saya minta janganlah menyebarkan berita saya sakit lagi. Lama kelamaan saya sakit betul-betul. Bukannya apa, saya tak mahu kenalan semua risau keadaan saya. Lagipun tempat tinggal saya mempunyai masalah talian telefon. Adakalanya lambat untuk saya dapat pesanan mesej yang dihantar. Teman di Sabah ada bertanya khabar. Jadi apabila mendengar berita palsu ini, saya terus sakit kepala, katanya. Ibu kepada dua cahaya mata itu berkata, dia tak mahu keluarga bimbang keadaan kesihatannya. Dia tidak gemar khabar seperti itu tersebar. Katanya sebelum ini hal yang sama pernah terjadi ketika tinggal di Bandar Hilir Melaka. Dia dikunjungi sepupu yang risau keadaannya selepas mendengar khabarnya uzur. Sebelum ini pernah tersebar dakwaan saya dimasukkan ke ICU, katanya. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.